Kaisang Pangarap dan Erina Gudono menjadi sorotan publik yang diduga menggunakan chat pribadi untuk perlipur ke Amerika Serikat. Menanggapi hal tersebut, kini KPK turun tangan dan mulai bergerak. KPK meminta Kaisang Pangarap memberikan klarifikasi terkait penggunaan chat pribadi itu. Dikutip dari Warta Kota, hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya Jakarta pada selasa 27 Agustus. Pihaknya menilai semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh sebab itu, ia memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera menemui dan meminta klarifikasi dari Kaisang. Pasalnya KPK heran, Kaisang mampu menyewa jet pribadi yang biasa dipakai konglomerat Amerika Serikat seperti Elon Musk. Terlebih, jet pribadi yang di sewa Kaisang disebut-sebut milik perusahaan Camp online karena perusahaan di bawah naungan Singapura Si Limited. Alex mengatakan KPK tetap bisa meminta klarifikasi meskipun Kaisang bukan penyelenggara negara. Adapun Kaisang hanya menduduki jabatan ketum PSI dan pimpinan sejumlah perusahaan. Namun Alex menyebut gratifikasi itu bisa dialirkan kepada keluarga yang bukan penyelenggara negara. Dalam hal ini masuk dalam kategori penyelenggara negara adalah ayahnya yakni Presiden Jokowi Joko Widodo, Sang Kakak Gibran Rakabuming Raka Buming Raja, dan Kakak Ipar Popi Nasution. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.